Usai pembacaan surat keputusan Gubernur Lampung, rapat paripurna dilanjutkan dengan pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD Lampung Tengah Slamet dari Partai Nasdem yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Pengucapan sumpah disaksikan tamu undangan serta anggota DPRD Lampung Tengah yang hadir. Oke. Hadirin mohon berdiri. Usai pengucapan sumpah atau janji, rapat paripurna dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang dimulai dari Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Dalam sambutannya, Ardito Wijaya mengucapkan selamat dan berharap selamat anggota DPRD yang baru saja mengucapkan janji bisa cepat beradaptasi menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Saya di sini mengucapkan sebagai bagian dari pemerintah daerah bersama Bapak Kepala Pemerintah sukses kepada saudara Selamet atas dilantiknya saudara sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung pengganti antara waktu PKW yang menggantikan saudara Ibu Sahara selama bergabung di DPRD Kabupaten Lampung. Pergantian antara waktu ini bagi anggota DPRD merupakan proses politik yang dilakukan sebagai upaya pembentukan kekuatan kaderan di DPRD Kabupaten Lampung. Pelantikan ini awal bagi jenengan Bapak Selamet untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Saya sendiri berpesan agar saudara bekerja sama saling mengisi untuk tercapainya kita dalam masyarakat dalam hal ini untuk menyambungkan aspirasi masyarakat yang menjadikan bahwa ke dalam tubuh ini dulu di PRC Kabupaten Lampung. Dan saya berharap pada saat saudara-saudara sama sebagai anggota DPRD
membuat kinerja dewa serta berperan aktif dalam seluruh kegiatan yang ada di PRI Kabupaten Bekasi. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja. Mari bersama-sama berjuang bersama demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Tetap bersama-sama berusaha untuk membuat Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten impian kita, kabupaten yang terbaik seprovinsi Lampung. Penanam bahasa sekarang, bagaimana di luar bahasa sekarang beruntung menutup Orang nomor 2 di Kabupaten Lampung Tengah tersebut berharap semua anggota DPRD dapat bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat setempat.